Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Kini Hidup Enak di Istana Megah Senilai 30 miliar rupiah, yang dilengkapi lift pribadi. Dewi Persik kenang masa lalunya yang kelam. Gue tiap hari di jalan jualan sandal waktu SMP. Sepak terjang seorang Dewi Persik sebagai padangdut papan atas tanah air tentu tak dapat diragukan lagi. Melebar sayapnya di dunia hiburan, Dewi Persik membuktikan kepiawaiannya dalam berakting dengan membintangi sederet sinetron dan film layar lebar. Tak salah jika kini istri Angga Wijaya tersebut hidup enak, menikmati buah dari keringatnya selama ini. Sebagai bukti, Dewi Persik beberapa bulan lalu baru saja pindah ke rumah super mewah dan konon harganya tembus 30 miliar rupiah. Rumah baru sang biduan dangdut diketahui berlokasi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jarang terekspos, isi rumah baru Dewi Persik akhirnya terbongkar lewat vlog Maya Estianti. Tampaknya seabrek fasilitas mewah ada di dalamnya, mulai dari lift pribadi hingga kolam renang. Tak salah jika Dewi Persik sanggup membeli rumah seharga 30 miliar rupiah lantaran di hadapan Maya Estianti, ia mengakui mengantongi honor ratusan juta rupiah sekali manggung. Namun, semua bergelimpangan harta duniawi yang dinikmati Dewi Persik sekarang nyatanya tak ia peroleh semudah membalikan telapak tangannya. Pasalnya, baru-baru ini ia mengenang masa lalunya yang kelam saat belum jadi artis kondang. Hingga Ipan Gunawan tak sengaja menyentil soal warna kulit Dewi Persik yang dulunya gelap, namun sekarang berubah menjadi lebih cerah. Bak tak terima perubahan warna kulitnya dipertanyakan, Dewi Persik akhirnya langsung bongkar rahasia kecantikannya. Mengejutkan, Dewi Persik membongkar asal-muasal kulit hitamnya dulu ketika masih debut sebagai penyanyi dangdut. Usut punya usut, ia sempat menghabiskan masa remajanya di jalanan dengan berjualan sandal agar dapur tetap ngebul. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa, bye.